Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala habibin al-mustafa muhammadin Sallallahu alaihi wasallam Wa ala alihi wa ashabihi Wa mansara ala hadihi ila yaumiddin amma ba'du Kau oh muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah pada pertemuan kali ini dan selanjutnya nanti insya Allah kita akan membahas beberapa tema dari sebuah kitab yang berjudul Arbauna Hadisan fi Tarbiyati wal Manhaj. Ya ini ini adalah sebuah kitab hadis, kumpulan-kumpulan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berisikan 40 hadis. Yang mana hadis-hadis yang terdapat di dalam kitab ini membicarakan tema-tema tertentu, ada 40 tema nantinya insyaallah tabaraka wa taala dan ini sangat bermanfaat sekali untuk kita memperhatikan masalah tarbiyah atau pendidikan ataupun manhaj. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan 40 hadis. Para ulama sangat bersemangat di dalam mengumpulkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang nantinya akan dijadikan sebagai rujukan kaum muslimin di dalam membahas tentang tema-tema di dalam kehidupan. Ya ini mereka berdasarkan dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, barang siapa yang mengumpulkan 40 hadis, ya, maka dia akan dikumpulkan di dalam kelompok para ulama dan fuqaha Hadis-hadis yang berhubungan dengan urusan kaum muslimin. Walaupun hadis ini diperselisihkan oleh para ulama tentang kesahihannya, Ya dan yang benar bahwa hadis ini tidaklah sahih tetapi sebagai bentuk tergib, sebagai bentuk motivasi para ulama membiasakan diri mereka untuk uh, memfokuskan tema-tema tertentu ya di dalam hadis Nabi saw. Maka ada kita kenal uh, kitab hadis yang masyhur yang ditulis oleh al Imam an Nawawi rahimahullah, yakni uh, hadisan an, an Nawawi ya uh, hadis al, al arba'in an Nawwiyah. Dan di dalam pembahasan kita ini kita menggunakan hadis arba'una hadisan fitar biati wal manhaj yang ditulis oleh Syekh Abdullah As-Sadhan. Ya. Kau muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis yang pertama ini ditulis oleh beliau ya tentang niat ya, dan kebanyakan para ulama memulai kitab mereka dengan bab niat ini. Ya, ini hadis yang masyhur yang diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari dan Al Imam Muslim ya rahimahumallahu taala dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu di mana beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal al a'malu binniyat wa innamal likulli imrin Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih Fahijratuhu ilallahi wa rasulih Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha Awi imra'atin Hadis ini ya diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim Dan diakui kesahihan hadis ini oleh seluruh para ulama Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini merupakan hadis pokok yang sangat uh, uh, penting dipelajari dan dihafalkan oleh seluruh kaum muslimin, terkhusus para talabul ilmi, yakni orang-orang yang bersemangat menuntut ilmu syar'i, maka wajiblah bagi mereka mempelajari hadis ini dan menghafalnya karena memang hadis ini merupakan dasar dari setiap perbuatan kita. Karena apapun yang dia, yang kita lakukan di dalam agama ini tujuannya adalah untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan keridhaan itu tidak akan mungkin didapatkan jika kita melakukannya mengharap pahala dari selain Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita Uh, melihat firman Allah Subhanahu wa taala Allah menegaskan tentang masalah ini ya di dalam Al-Qur'an Al-Karim famankana yarju لِقَاءَ rabbih faly'amal amalan salihan wala yusyrik biibadati rabbih ahada Allah tabaraka wa taala berfirman maka barang siapa yang menginginkan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan surganya tentunya Ya, maka hendaklah dia melakukan amal saleh. Walau yusyrik biibadati rabbih ahada dan janganlah dia menyukutukan Allah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyekutukan di sini maksudnya adalah dia mengharapkan pahala, dia mengharapkan keridhaan, dia mengharapkan pertolongan daripada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka niat di dalam kita melakukan apapun itu ya maka menjadi penentu amalan itu diterima atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini kita akan jelaskan sedikit ya yang pertama eh, potongan hadis innamal a'malu niat Ya, nama ini kalau di dalam bahasa Arab ad 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 termasuk adat yufidul hasr, yakni kata-kata eh, kata atau kalimat yang mengandung makna pembatasan. Ya. Maksudnya adalah innamal a'mal sesungguhnya amalan-amalan itu hanya ya akan ya seperti itu. Bin niat dihitung dengan niatnya. Kalau dari sisi mufradat kita akan melihat ada sedikit keanehan ya. nama sesungguhnya al-a'mal amalan-amalan bin niat dengan niat ada apa sesungguhnya amalan-amalan dengan niat karena di dalam kalimat ini ada sesuatu yang tersembunyi ya di dalam bahasa Arab itu di, di yukadar ya di kira-kira kalau dalam bahasa Indonesia juga ada kata-kata seperti ini sebagai contoh ketika kita mengatakan ya, kamu dari mana lalu lawan bicara kita menjawab dari Medan perkataan dari Medan itu adalah kalimat yang tidak sempurna tetapi sama-sama bisa difahami karena ada e, kalimat sebelumnya, yakni pertanyaan kamu dari mana. Maka secara tidak langsung kita memahami, dia mengatakan dari Medan, maksudnya adalah saya dari Medan. Kalimat saya tidak perlu disebutkan karena kita sudah sama-sama memahaminya. Begitu juga dengan kalimat innamal a'malu bin niat Kalimat al-a'malu, alif lam di situ, menunjukkan bahwa kata-kata ini bersifat ma'rifah. Maksudnya sama-sama difahami bahwa yang dimaksud di sini al-amal adalah amalan-amalan atau perbuatan-perbuatan yang diperintahkan di dalam syariat Islam. Dalam Al-Quran maupun sunnah Nabi Sallallahu alaihi wasallam Kemudian bin niat Yang dimaksud dengan bin niat Di sana juga ada bentuk alif lam ma'rifah Menunjukkan bahwa niat yang dimaksud di sini Adalah keinginan hati melaksanakan sesuatu sehingga para ulama menjelaskan yang dimaksud dari sabda Nabi sallallahu Alaihi Wasallam inna malakmalu bin niat sesungguhnya amalan-amalan itu sah atau tidak diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu Wa Taala tergantung dari niatnya karena tujuan kita melakukan amalan adalah agar Allah Subhanahu Wa Taala menerima amalan tersebut jadi kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini potongan yang pertama. Innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya amalan-amalan itu yang kalian lakukan, apapun itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jika niat kalian melakukannya itu untuk mendapatkan uh, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Al-a'mal di sini juga bisa dimaksudkan dengan uh, amalan salih atau ibadah. Makanya para ulama mendefinisikan ibadah, ya, masing-masing memiliki definisi tertentu. Ada satu definisi yang baik disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah bahwa ibadah itu adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah min al-a'mal wal aqwal al zahirah wal batinah. Bahwasanya ibadah itu adalah segala sesuatu yang mendatangkan cinta dan rida Allah. Ini ukuran pertama. Segala sesuatu yang kita lakukan kita menginginkan cinta dan ridho Allah, baik itu perkataan ataupun perbuatan, baik itu yang nampak maupun tersembunyi. Ini ukurannya, jadi kita memahami bahwa ya yang dikatakan ibadah, yang dikatakan amalan, yang kita akan bicarakan ini adalah segala sesuatu yang dicintai Allah, segala sesuatu yang diridhoi Allah, baik perkataan ataupun perbuatan yang nampak maupun tersembunyi. Nah seperti itu Dari mana kita mengetahui amalan itu dicintai Allah Diridhoi Allah Tentunya ini berdasarkan dalil-dalil Al-Quran Maupun sunnah Nabi Karena tidak ada satupun manusia Yang mengetahui apa yang Allah suka Kecuali Nabinya Sallallahu alaihi wasallam Maka dengan itulah Allah mengutus Nabi Untuk memberitahu kepada kita Ini loh yang Allah suka Ini loh yang Allah cinta Ini yang Allah benci Ini yang Allah murkai Tinggalkan ini yang Allah suka, lakukan. Nah, maka di sini haybati fillah, muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya poin pertama kita sama-sama pahami innamal a'malu Sesungguhnya segala sesuatu amalan, ibadah, perbuatan yang kalian lakukan dalam rangka mengharapkan pahala dari Allah dan menjauhkan eh, kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dari diri kalian harus kalian dasari dengan niat. Niat yang bagaimana? Niat yang ikhlas. Di mana Allah Tabaraka wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha Mereka tidak diperintahkan. Kalian wahai manusia tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dalam keadaan mengikhlaskan diri. Ikhlas itu dalam bahasa artinya kosong ya artinya mengkosongkan diri dari niat kepada siapapun dan membersihkannya hanya untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang kedua bahwasanya ya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa likul in nama likullimriin ma dan sesungguhnya innama tadi seperti yang kita telah jelaskan sebelumnya bahwa ini juga termasuk uh, adat atau uh, bentuk kata yang memiliki makna yufidul hasr yang membatasi keadaan. Wa innama dan sesungguhnya li untuk atau bagi kulimriin setiap orang manawa setiap orang ya akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Maksudnya, ma al muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau tadi di poin pertama Nabi mengatakan, amalanmu ya akan diterima tergantung niat. Poin yang kedua, bahwa amalanmu itu akan mendapatkan pahala wa ya. Dan sesungguhnya untuk setiap orang, manawa apa yang dia niatkan. Dari apa yang dia niatkan, apa sebenarnya yang dia harapkan, yakni pahala. Maka di sini juga ada ya suatu kalimat yang tersembunyi yaitu pahala atau ganjaran. Sehingga maknanya adalah dan setiap orang akan mendapatkan pahala atau ganjaran sesuai dengan apa yang dia niatkan. Jadi masyurul ma muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Nanti akan kita jelaskan kembali pada segmen selanjutnya. Barakallahu fikum ajmain. Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Sahabat keluarga muslim yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Alhamdulillah kita akan melanjutkan kembali penjelasan kita sebelumnya tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Nabi Umar bin Al Khattab radhiyallahu taala anhu tentang hadis pertama dari kitab Arba'un Hadisan fi Tarbiyati wal Manhaj dan kita pada pertemuan kali ini fokus di hadis yang pertama tentang eh, niat, hakikat niat seperti itu. Jadi tadi sampai kita pada potongan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wa likul limri in manawa. Potongan hadis ini menginginkan kepada kita atau menjelaskan kepada kita bahwa setiap orang akan mendapatkan ganjaran pahala sesuai dengan niat dia. Jika dia berniat melakukan suatu kegiatan, suatu amal, Niatnya ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapat pahala sebesar e, niat dia itu, seberapa kokoh dia dalam melaksanakannya, seberapa khusyuk dia dalam melaksanakannya. Maka bisa saja kita melihat si A dengan si B sama-sama melaksanakan sholat, sama-sama menghadap kiblat, tapi si A mendapatkan pahala 10, si B mendapatkan pahala 20 atau 50 atau 100. Kenapa ini bisa terjadi? Karena si A melakukannya dengan khusyuk, dengan rasa takut kepada Allah, dengan penuh harap dan dia menyempurnakan diri dalam gerakan-gerakannya. Si B tidak demikian. Bahkan si C melakukannya dengan ya, tidak memperhatikan syarat dan rukun, akhirnya Allah Subhanahu wa taala menolak apa yang dia lakukan. Makanya ahibbatillah Ya, sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, poin kedua ini sangat penting untuk kita pahami. Di mana seseorang akan mendapatkan pahala di sisi Allah ya, sesuai dengan niat dia, sesuai dengan qasdunya. Niat itu di dalam bahasa itu berarti e, al-qasdu, yakni e, maksud atau keinginan kita melakukan sesuatu. Jadi keinginan itu dilihat benar atau tidak tergantung bagaimana dia semangat, keseriusan ya di dalam melaksanakannya dan bagaimana dia memperhatikan kualitas apa yang dia lakukan. Karena seseorang yang memang benar-benar bersungguh-sungguh dalam melaksanakan sesuatu, pasti dia mempersiapkannya dengan sebaik-baiknya. Maka Allah akan memberikan pahala kepada seseorang sesuai dengan ya kadar niatnya dan kadar kesungguh-sungguhannya. Kemudian Habib villa Muslimin yang dirahmati Allah potongan hadis selanjutnya ini diantara metode Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam menyampaikan pesan kepada kaum muslimin setelah beliau menjelaskan secara umum sesungguhnya amalan itu semuanya tergantung pada niatnya kalau niatnya ikhlas maka Allah terima kalau tidak ikhlas maka Allah tolak. Kemudian kalian akan mendapatkan pahala sesuai dengan kadar niat kalian. Semakin kalian serius, semakin kalian sungguh-sungguh ya, maka Allah akan memberikan pahala yang lebih besar. Semakin kalian e, bersantai-santai, semakin kalian tidak memperhatikannya ya atau bahkan kalian memalingkan niat kalian kepada selain Allah, maka Allah tidak akan memberikan pahala sedikit pun kepada kalian. Setelah itu, Nabi memberikan contoh. Ya. Nah, karena ada uh, perkataan orang Arab bil misal dengan contoh akan mudah kita memahaminya. Nabi pun memberikan contoh. Nabi mengatakan, faman kanat hijratuhu ila Allahi fahijratuhu ila Maka barang siapa yang hijrahnya itu ya untuk mengharapkan pahala dari Allah dia melakukan hijrah atas perintah Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam maka hijrahnya itu akan mendatangkan pahala dan keridhaan dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam ya kenapa hijrah karena hijrah ini adalah amalan yang sangat besar pahalanya. Yang dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat orang-orang yang berhijrah dari Mekkah ke Madinah yang disebut dengan kaum muhajirin. Kaum kaum muhajirin itu adalah sahabat Nabi yang paling mulia. Mereka lebih mulia dibandingkan ansar. Ya, mereka lebih mulia dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang selanjutnya bahkan manusia sampai nanti hari kiamat. Al muhajirin adalah orang-orang pilihan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah langsung yang memilih mereka. Mereka akan dihijrahkan dari Mekkah ke Madinah. Meninggalkan kampung halaman meninggalkan harta-harta mereka yang ada di kampungnya itu, meninggalkan orang-orang yang mereka cintai, semua mereka tinggalkan. Mereka pergi ke suatu tempat yang asing bagi mereka. Mereka belum pernah ke sana. Mereka belum pernah tinggal di sana. Dan akhirnya mereka tinggalkan itu semua dan pindah ke Madinah yang di saat itu bukan seperti sekarang. Ya, mereka di sana tidak punya keluarga, mereka di sana tidak punya harta yang mereka punya di sana hanyalah Allah dan Rasul-Nya. Kemudian akhirnya Allah ya datangkan kaum Ansar yang menolong mereka. Jadi hijrah adalah amalan yang jabar, amalan yang besar sekali pahalanya di sisi Allah. Tidak ada balasannya jika dia ikhlas kecuali surga. Tidak ada. Ya, kecuali surga. Dan para sahabat Nabi Allah alaihim ajmain ketika mereka berhijrah dari Mekah ke Madinah mereka telah melakukan amalan yang sangat besar. Dan Nabi di sini mencontohkan ya, dengan contoh yang paling baik amalan itu. Seandainya seseorang itu berhijrah dari Mekah ke Madinah karena perintah Allah, karena perintah Rasul, karena ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, karena ingin mendapatkan ridhonya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia akan mendapatkan pahala sesuai dengan yang dijanjikan Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini contoh positif yang ditunjukkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini bisa kita ya e, masukkan ke dalam kegiatan kita sehari-hari. Barang siapa yang sholatnya karena mengharapkan pahala dari Allah, maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah. Barang siapa yang berselawat agar dia mendapatkan pahala dari Allah dan dia berharap akan mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan memudahkannya mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang melakukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, berharap nanti akan dipertemukan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga, maka Allah akan ya mempertemukannya di dalam surga. Dan ini dikiaskan dengan seluruh amal-amalan. Karena Nabi mencontohkan amalan yang paling besar, karena di sana ada perjuangan, di sana ada pengorbanan, di sana ada upaya meninggalkan kesyirikan. Mereka hijrah dari Makkah ke Madinah mempertahankan apa? Mempertahankan iman mereka. Maka ketika mereka meninggalkan kesyirikan, meninggalkan segala macamnya, mereka tinggalkan itu semua untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam, maka ini adalah amalan yang paling besar. Dan kita ya, kiaskan dengan amalan-amalan yang kita lakukan. Apakah itu puasa? Apakah itu sholat? Apakah itu zakat? Apakah itu memelihara anak yatim? Misalnya kita memelihara anak yatim nih. Ya kita memeliharanya agar kita bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nanti di surga, sebagaimana Nabi mengatakan, Ana waka kafilul yatim fil jannati hakada. Aku dengan orang yang menjaga anak yatim, yang mendidik anak yatim itu di surga seperti ini. Kita mendengar hadis ini bersemangat, lalu kita ya memperhatikan keadaan anak yatim, memberikan pendidikan kepada mereka, memberikan sedekah, ya, memperhatikan kehidupan mereka dengan berharap agar Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dengan nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mendapatkan itu. Ini contoh dari potongan hadis tadi, kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi. Maka barang siapa yang berhijrah ya atau amalan-amalan lainnya dia melakukan itu untuk mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dia melakukan itu atas petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan nantinya insyaallah akan dikumpulkan bersama rasulnya sallallahu alaihi wasallam Sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah nanti pada pertemuan selanjutnya atau pada segmen selanjutnya kita akan melanjutkan hadis ini. Ya barakallahu fikum ajmain. Bismillah alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'du Sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah kita masih dimudahkan oleh Allah untuk membahas hadis ini ya pada poin terakhir Tadi telah kita sampaikan ya poin yang pertama innamal a'malu binniyat wa innamal likulli in ma kemudian nabi memberikan contoh positif ya bahwa barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah ya dan dia akan mendapatkan kecintaan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan seseorang akan bersama dengan yang dia cintai nanti pada hari kiamat almaru ma'aman ahabba jika kita memang mencintai Rasulullah dengan baik maka insya Allah kita akan dipertemukan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam surga. Kemudian potongan hadis selanjutnya ini potongan mencontohkan perilaku negatif. Kalau tadi perilaku positif. Barang siapa yang melakukan karena Allah dan Rasulnya. maka dia akan mendapat pahala. Lalu di potongan akhir Nabi mengatakan, "Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin Maka barang siapa yang berhijrah untuk mendapatkan kenikmatan dunia atau wanita yang ingin dia nikahi, maka dia hanya akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Di sini banyak sekali hikmah ma'asyurah muslimin yang dirahmati Allah. Yang pertama, bahwa hijrah yang merupakan amalan besar. Amalan yang mendatangkan cinta Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika itu dilakukan bukan karena Allah, bukan karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi untuk dunia. Karena secara umum tujuan manusia jika tidak mengharapkan rida Allah maka dia menginginkan kehidupan dunia. Ya, sebagaimana Allah sebutkan uh, tentang mereka, "Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati Di antara manusia itu ada yang meminta kepada Allah, "Ya Allah, berikanlah kami kehidupan dunia." Tujuan dia memang hanya dunia saja. Dalam melaksanakan amal saleh tidak sedikit pun dia melakukannya ingin mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan mendapat apa-apa di akhirat nanti. Sangat kerdil jika seseorang meniatkan amalannya untuk mendapatkan kenikmatan dunia. Memang kita akui dan Al-Quran juga menyebutkan bahwa dunia ini menjadi sesuatu yang sangat menyenangkan hati manusia. Memang Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, Zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minal zahab wal fiddah wal khaylil musawamati wal an'ami wal har. Dhalika mata'ul hayatid dunia. Dalam surat Ali Imran ayat 14 Allah katakan kami telah menghiaskan kepada pandangan manusia sehingga dia suka melihat sesuatu dari wanita, anak ya harta kemudian kendaraan ya wal an'am yakni hewan ternak wal harth yakni kebun atau taman itulah kenikmatan dunia. Tetapi apa yang di sisi Allah itu jauh lebih besar. Kenikmatan dunia yang kita kejar ini memanglah itu diinginkan oleh syahwat kita. Tetapi yang harus kita ingat bahwa apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala, yang dijanjikan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam tentang kampung akhirat itu jauh lebih baik. Walal akhiratu khairu wa abqa. Ya, dan sesungguhnya apa yang di akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Kalau yang di dunia ini panah habis. Apa yang kita kumpulkan pagi siang malam itu paling yang kita nikmati. Ya, air yang kita minum, makanan yang kita makan, baju yang kita pakai, kendaraan yang kita kendarai. Hanya sebatas itu. Selebihnya kita letakkan di lemari berangkas, kita letakkan di bank. Dan akhirnya kita meninggal dunia, harta itu untuk ahli waris. Tidak kita dapatkan sedikit pun nanti pada hari kiamat. Maka orang-orang yang seperti ini, yang harusnya tujuan hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya, Nanti pahalanya itu sangat besar kalau kita berbicara tentang pahala akhirat. Masya Allah. Ya? maka akan terlupakan, akan kita anggap remeh kenikmatan dunia ini. Tetapi kita sering melupakan janji-janji yang telah Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya janjikan. Makanya kita sangat tertarik dengan dunia yang sedikit ini. Jadi ma'asyurul muslimin, barang siapa yang hijrahnya yang seharusnya karena Allah, tapi dia lakukan karena dunia, yang memang membuat hatinya itu tertarik. Atau wanita. Bukankah wanita termasuk dalam kategori dunia? Benar. Ya. Ni, e, nikmat wanita atau mendapatkan wanita ini merupakan bagian daripada kenikmatan dunia sebagaimana surat Ali Imran ayat 14 tadi yang telah kita sampaikan. Ya, nasi syahwat nisa. Ya, kemudian di akhir ayat e, Allah Taala mengatakan zalika mataul hayatid dunia itulah nikmat dunia karena memang wanita itu merupakan nikmat terkhusus bagi kaum laki-laki. Mereka akan memandang wanita sebagai suatu nikmat. Ya. Kenapa Rasulullah di sini menyebutkan barang siapa yang hijrah karena dunia atau wanita? Bukankah wanita termasuk dalam kategori dunia? Ya benar. Tetapi karena kebanyakan orang jatuh rusak karena fitnah wanita, maka di sini Nabi mengkhususkannya supaya kita lebih tanbih supaya kita lebih perhatian. Sama seperti uh, firman Allah Subhanahu wa taala 'alas ala salawati was Jaga kalianlah salat lima waktu itu dan jagalah salat asar. Bukankah salat asar itu termasuk salat lima waktu? Iya, tapi karena seringnya manusia meninggalkan salat asar karena lalai mereka. Ya, makanya di sini Allah pertegas mengingatkan supaya kita tidak terlena. Jadi di sini mengkhususkan sesuatu dari yang umum, dunia itu umum, kenikmatan dunia yang kita kejar, ya. Dikhususkan di sini wanita berarti wanita ini harus menjadi fokus utama kita. Jangan sampai kita terfitnah, jangan sampai kita terjerumus dalam kehancuran gara-gara syahwat kita kepada wanita yang tidak terkendali dan tidak tersalurkan sebagaimana yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dulu Orang-orang Bani Israel itu rusaknya pertama sekali karena wanita. Ya. Nah, makanya Nabi SAW mengatakan yang paling aku takutkan kepada kalian, menimpa kalian adalah fitnah wanita. Makanya kita diperintahkan untuk menundukkan pandangan, para akhwat, ya, para muslimah, diperintahkan untuk menutup aurat. Karena antunna itu ya menjadi kesukaan para pria. Karena memang seperti itu fitrahnya. Fitrahnya pria itu pasti suka wanita. Kalau dia tidak suka wanita itu dipertanyakan. Kelelakiannya. Jadi dia memang secara fitrah menyukai wanita. Tapi Allah berikan jalan. Ini jalan yang benar kalau engkau ingin mendapatkan kenikmatan. Ini jalan yang salah. Alam naja'an lahu Walisana wa Tidakkah kami telah memberikan kepada mereka ya... Uh, alam Allahu ainain dua mata Walisanan wasyafatain satu lisan dan dua bibir. Dan kami berikan kepada dia dua jalan. Ini jalan yang baik, ini jalan yang buruk. Pernikahan adalah jalan yang baik. Pacaran, perzinahan dan sebagainya ini adalah jalan yang buruk. Lakukan jangan jalan yang baik, tinggalkan jalan yang buruk. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, barang siapa yang berhijrah, ini amalan yang paling jebar. Yang seharusnya dia lakukan karena Allah dan Rasulnya, tapi dia lakukan karena dunia atau karena wanita, fahijratuhu ila ma hajara ilai Maka dia akan mendapatkan seperti yang dia niatkan. Di sini para ulama mengambil hikmah Kenapa Nabi tidak menyebutkan sebagaimana pada poin positif pertama tadi? Kita katakan, barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan pahala sesuai janji Allah dan Rasulnya. Di sini diulangi. diulangi. Di poin yang negatif, ya Rasul mengatakan, Barang siapa yang hijrahnya itu karena dunia atau wanita yang ingin dia nikahi, fahijratuhu ila Kenapa tidak diulangi? Maka hijrahnya itu dia akan mendapatkan apa yang di dunia dan wanita tersebut tidak disebutkan karena para ulama mengatakan saking Nabi sallallahu alaihi wasallam menganggap itu rendah sehingga dia tidak sudi untuk mengungkapkannya ya sebagai suatu tujuan karena itu sangat rendah sekali. Maka sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala benarlah. Apa yang dikatakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam Bahwa ibadah kita yang paling besar tadi disebutkan di situ adalah hijrah. Dan ini berlaku untuk seluruh amalan yang lainnya. Solatkah, puasakah, menuntut ilmukah. Ya? Nah, dan melakukan amalan salih lainnya, membaca Al-Quran. Itu semua harus kita lakukan untuk mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam rangka mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan dilakukan untuk mendapatkan dunia wiyah. itu sangat rendah sekali. Atau malah untuk supaya bisa menikahi perempuan tertentu, tidak. Kita menuntut ilmu agar mendapat pahala dari Allah dan ya, dari Allah Subhanahu Wa Taala, bukan agar kita bisa mendapatkan kenikmatan dunia atau supaya kita bisa menikahi wanita. Maka niat-niat seperti ini menghancurkan ya tujuan yang seharusnya itu besar malah yang kita dapatkan kecil. Mudah-mudahan kaum muslimin yang dirahmati Allah, sahabat keluarga muslim kita memahami hadis ini dengan baik dan menerapkannya di dalam seluruh aktivitas hidup kita. Karena para ulama mengatakan hadis ini termasuk hadis pokok di dalam seluruh urusan agama. Bahkan sebagian mereka mengatakan seandainya aku memulai kitab, maka aku akan mulai dengan hadis ini. Ini sangat penting sekali. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk mengikhlaskan niat kita di dalam melakukan amalan-amalan salih. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima dari kita dan seluruh kaum muslimin dan menjadikan kita istiqamah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hadza wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ajma'in wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh